Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi dalam kasih Kristus bersama saya Romo Ansel Olasoni dalam renungan harian Jumat tanggal 19 November 2021. Ayat emas pilihan kita pada hari ini dalam Injil Lukas bab 19 ayat 46. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Para pedagang dimarahin dengan kata-kata yang keras oleh Yesus. Rumahku adalah rumah doa, tetapi kalian telah menjadikannya sarang penyamun. Kita harus membedakan privasi dengan Tuhan dan profan dalam urusan dengan manusia. Tidak semuanya disamakan. Kita mempunyai privasi masing-masing. Tidak semua orang kita izinkan masuk dalam privasi kita. Demikian halnya bait Allah tidak hanya menjadi tempat berkumpul untuk mendengarkan nasihat rohani, tetapi sebagai tempat ibadat, tempat doa, dan tempat perjumpaan dengan Tuhan, bukan urusan profan. Karena itu, rumah ibadat adalah istimewa bagi Tuhan, privasi dalam relasi dengan Tuhan. Jika bukan kita yang menjaga dan menghormati privasi kita, siapa lagi yang akan menghormati dan menjaga kita? Marilah kita selalu menjaga rumah ibadat atau gereja kita sebagai rumah doa dan perjumpaan dengan Tuhan. Bait Allah tidak boleh dijadikan sarang penyamun, di mana mentalitas penyamun dipelihara dan dikembangkan. Sebaliknya, Bait Allah harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa, juga bagi penyamun yang bertobat. Bait Allah bukanlah sarang penyamun, melainkan rumah doa, sarang iman dan rahmat. Bacalah Injil hari ini, temukan ayat emasmu dan sharingkan kepada sesamamu. Salam teriring doa dan berkatku dari Palembang. Tuhan memberkati. Amin.